Inisiatif Wanita Bangkit Berniaga di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat menerima jumlah penyertaan melebihi sasaran. Menterinya, Datuk Seri Rina Harun berkata, sejak dilancarkan ia telah menerima lebih 5,000 penyertaan berbanding sasaran awal iaitu 2,000. Antara lain, inisiatif itu mengajar wanita berniaga sekaligus membantu mereka yang terjejas dengan sumber pendapatan. Ia melibatkan kerjasama awam dan swasta bagi memberikan bimbingan untuk mereka berniaga. Peserta boleh memilih produk atau perkhidmatan yang ditawarkan pemilik dan pengasas perniagaan yang terlibat nanti. Katanya inisiatif tersebut bakal memanfaatkan wanita, terutamanya golongan suri rumah B40, M40 dan wanita yang menjadi ketua isi rumah mahupun mereka yang ingin membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Program Wanita Bangkit Berniaga WBB merupakan salah satu inisiatif wanita bangkit yang diperkenalkan KPWKM bagi membuka peluang kepada lebih ramai wanita untuk bangkit melalui perniagaan. Kita bukan sekadar perlu beri bantuan keuangan, tapi bagaimana mereka nak berhidup dengan berdikari. Itu yang penting. Kerana itu di Kementerian kita fokus program Wanita Bangkit. Ya, Wanita Bangkit di mana bila ni hasil daripada turun pandang lah tadi ni Cici. Kita tengok rupanya ada wanita yang terpaksa berhenti kerja. Kenapa berhenti kerja? Sebab mak dia sakit terlantar, tak ada orang nak jaga. Kita jumpa juga wanita yang terpaksa berhenti kerja. Saya datang ke rumah masa hantar bakul makanan. Rumah besar, rumah batu. Tapi dalam keadaan COVID ini, kita jangan tengok dari segi luaran. Rupanya penghuni kat dalam tu diberhentikan kerja. Rupanya penghuni kat dalam tu ada yang kemurungan.